Berapapun yang kami terima, tidak ada serupa pun yang tidak kami sampaikan kepada amanah yang sudah diberikan dari semua donatur. Karena biaya yang perlu dikeluarkan pun kami keluarkan dari kas PMI sendiri. Kami kebetulan bisa surplus satu-satunya PMI yang di Indonesia. Untuk itu tidak ada kata lain. Matur nuwun sekali lagi bagi ibu-ibu semua yang hadir maupun yang tidak hadir yang telah mempercayai kami PMI Kota Surakarta. Berkahnya diamanahkan melalui PMI Kota Surakarta. Mohon doanya selalu semoga kami terus bisa menyalurkan amanah-amanah yang lain yang dipercayakan melalui PMI Kota Surakarta untuk saudara kita yang membutuhkan. Alhamdulillah semakin kesini itu semakin meningkat gitu. Berarti memang warga Kecamatan Banjarsari itu solidaritasnya tinggi. Solidaritasnya tinggi dan berbaginya itu sangat baik ya, sangat baik. Dan kita salurkan ke PMI, semua itu juga kita salurkan ke PMI. Jadi ini yang dana PMI 53 juta itu dana rutin yang peduli PMI itu Pak, setahun 2 kali. Nah,